السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <أحسن> الحمد لله والشكر لله على نعم الله الصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Nabiyina Muhammad Ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para ustadz, para ustadzah yang saya dan kita muliakan bersama Para tokoh sesepuh aparatur pemerintah dari kepolisian dari TNI, mudah-mudahan dalam tugas-tugasnya diberikan kelancaran, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, atau yang mewakili. Begitu juga teman-teman ormas dari Pemuda Pancasila, dari Banser. Dan teristimewa, keluarga besar Sohibul Bait, Bapak Ujang Firmansyah, dan Ibu Eti Supenti, yang hari ini berbahagia mengundang kita semua untuk hadir duduk bersama, mendoakan Ananda tercinta Azriel Rafid Putra. Mudah-mudahan Azril menjadi anak yang soleh, yang hidupnya manfaat bagi agama, bangsa, dan negara, serta sang putri juga menjadi putri yang soliha. Amin, ya Rabbal, sahabat saya, Bang Yoga, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat anak-anak muda kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan nanti kumpul lagi di surga. Amin ya Robbal. Ada tiga modal yang dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia, Walaupun kita sudah mati meninggal dunia, tapi amal, pahala, kebaikan masih mengalir sampai hari kiamat. Iza mata benu Adam, in kotoa amaluh, illa min salafi. Tiga, yang jadi tabungan untuk kita semua, pahala terus mengalir walaupun sudah wafat di antaranya waladun soleh da'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang kalau kita punya teman punya sahabat punya saudara kawan, karib, kerabat di dunia bersama, kumpul bareng, bahkan gosip bareng ya, Bu? <laughs> Rahmat turun, ya? Masih kuat ini? Bismillah, ya? Hujan air. Kalau di Rusia, hujan peluru. Wah. Waduh. <laughs> Insya Allah. Ini sengaja diturunkan Allah supaya doa kita mustajab, sebab salah satu waktu yang mustajab saat doa adalah ketika hujan turun. Doa meminta, "Apa ayo ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat, wafatkan kami husnul khatimah, banyakin duit kami, mudahkan urusan kami." jadikan anak kami soleh dan solehah berkahi kehidupan kami amin ya robbal ayo ayo mau kemana hujan air masya allah alhamdulillah terusin ya ah. mudah-mudahan basahnya insya allah menghapus segala dosa Menghilangkan segala penyakit dan kotoran di tubuh. Amin, ya Robbal. Jadi, anak yang soleh, yang solihah, yang mendoakan orang tuanya, teman, sahabat, kawan, karib, kerabat, kalau kita sudah wafat, belum tentu mendoakan. Walaupun ngumpul bareng, duduk bareng, gosip bareng, jajan bareng, bahkan kerja bareng. Tapi begitu kita meninggal, belum tentu dia ingat mendoakan kita. Kok bisa Ustadz? Tanya aja diri sendiri. Ada nggak ibu-ibu yang temennya udah meninggal? Banyak, Kira-kira namanya disebut nggak dalam doa ibu? Buruk, buruk. Kadang nyebut diri, doain diri, doain keluarga. Bahkan kadang doakan orang tua aja belum tentu. Apalagi doain tetangga. Apalagi doain teman. Maka harapan besar yang dipesan oleh Nabi. Selain ilmu manfaat. Amal jariah yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang doa buat orang tua gampang apa susah. Rebiq Virli, wali wali daya, warham huma, Berapa menit? Ada satu menit, nggak sampai. Tapi berapa banyak di antara kita yang tiap hari, tiap saat tidak mendoakan orang tuanya, padahal tidak sampai satu menit, hanya doa Robi Firli Wali Wali Daya Warham Kama Sogiro, betul? Hei, halo besti. Inilah kenapa kemudian keluarga Bapak Ujang Bikin acara walimah untuk Azril, supaya nanti mana Azril tidur ya? Kamu jangan supaya nanti kalau Azril sudah besar, dia ingat betapa sayangnya orang tua kepadanya, betapa cintanya orang tua untuknya. Dibuatlah acara walimah yang luar biasa, panggungnya megah, tendanya mewah, makanannya istimewa yang diundang orang Jakarta. Uh, oh, nun jauh di sana menuju ke sini belokannya dua, tapi banyak banget. <laughs> belokannya mah cuma dua, kanan kiri cuma banyak banget. Tanjakan turunan juga, ya, kebanyakan. Oh, tapi alhamdulillah Kang Ujang sampai juga di sini. Alhamdulillah. Nanti Azril akan paham betapa orang tua sayang, cinta, perhatian dibuat acara besar seperti ini. Kenapa penting bikin walimah untuk anak? Jawabannya ada di doa tadi yang kita baca buat orang tua. Ayo baca lagi, boleh? Rabbi Gfirli Wali Wali Daya Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi keduanya. Lihat di akhir, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil, lihat ada kalimat kama rabbayani sagira sebagaimana itu kalimat kata sebagaimana udah terjadi atau belum udah terjadi atau belum berarti kalau bapak ibu mau didoakan anaknya doakan dulu anaknya kalau bapak ibu mau disayang anaknya nanti sayang anaknya sejak kecil kalau bapak ibu mau dilindungi anaknya jaga dan lindungi anaknya sejak dini sebab kalau tidak berapa banyak anak bunuh orang tua gara-gara tidak dikasih top up main PUBG ML apa ML Mobile Legend FF Di Jawa Timur 16 tahun usia anak ajengan Bayangkan rumah bapak ibunya tempat tinggal mereka bersama dibakar rata habis gara-gara tidak diberikan uang top up main FF. Baca beritanya, lihat informasinya. Kalau mau bicara salah siapa? Jangan-jangan ada andil salah ibu bapaknya yang tidak menyayangi, tidak mendoakan, tidak mengenalkan dia pada agama. Sehingga dulu Sayyidina Umar ketika datang seseorang mengadu, "Wahai khalifah, anakku durhaka, melawan, membangkang." Sayyidina Umar tanya, "Begitu, Jang?" "Iya." "Lah kenapa kamu durhaka?" Lah bapak saya nggak pernah ngajarin saya agama, emak saya juga cuek-cuek aja, nggak jelas tuh emak dari mana datangnya, ama anak kok nggak sayang, nama saya juga jelek berantakan. Bagaimana pendapat engkau wahai khalifah? Apa kata Dina Umar? Wahai bapak, sebelum anak mudur haka, engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Tuh. Bukan anaknya disalahin Sidina Umar, tapi bapaknya yang disalahkan. Kenapa? Ini anak bisa membangkang, bisa melawan. Karena kau tidak berikan nama yang bagus, kau tidak memilihkan ibu yang baik, dan kau tidak mengajarkan agama kepadanya. Wajar kalau dia durhaka, sebab engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Masya Allah. Oi, serem gak? <San> Udah mengandung Sembilan bulan Tidur juga serba salah Miring salah Tengkurep takut pecah Telentang juga mati Telentang Orang kalau hamil telentang meninggal Kok bisa? Kan bagus telentang Telentang Maksudnya lonjoran Tang ditelen <San> Ah itu kelolodan namanya. Orang hamil telentangnya mati. Mati orang teng Nah saya pengen nanya sama uh, uh. mualim. Maaf, uh -uh. Orang hamil isinya apa? Bayi. <laughs> Salah. L ini lagi cerita anak, ibu hamil ngandung bayi. Orang hamil isinya apa? Bayi. Salah. Anak. Salah. Salah. Masa? Bu, berapa anak, Bang? Kucing. Bu, berapa bulan? Isinya bulan. <laughs> Berarti orang hamil isinya bulan misal, <laughs> ya kan? <laughs> Makanya berat. berat, wahnan ala wahnin, berita di atas berita karena begitu berat orang mengandung. Masya Allah. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung terus, lahir lagi. Doyan itu. <laughs> Tapi mohon maaf, uh -uh. orang hamil yang gede apanya? Perutnya salah sebelum ngaji. Ayo, orang hamil yang gede apanya? Salah. Apanya? Orang hamil yang gede celana dalamnya. Lajar melar. Melar yuk. Orang hamil, oh, ya dimaju. Orang hamil. Iyi, 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 iyi. pusernya di mana? inilah Salah. Lah di mana? sini. Kok di situ? tuh Oh iya ya, ya, ya. maju. Orang hamil di iya, iya, pusernya. Iya 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 Sama ustadz Ustaz mah saya kalah. <laughs> Bayangkan ibu bapak pengalamanlah ibu bapak bagaimana mengandung melahirkan menyusui mencari nafkah cari uang pagi siang sore malam bertaruh nyawa hitam legam kena sengat panas matahari berharap kelak anak ini nanti kalau sudah besar bukan kaya bukan jadi pejabat bukan sekedar menjadi orang yang memiliki kedudukan terhormat tapi dia berbakti kepada orang tua walaupun hanya sekedar berangkat pulang mencium tangan minta doa dan restu itu sudah membahagiakan orang tua betul betul berapa banyak pak anak yang kaya harta berlimpah ibu bapaknya dititip di panti jompo padahal anaknya direktur rumahnya besar tapi istrinya merasa bahwa ibu bapaknya hanya mengganggu di rumah sudah tua capek mengurus capek merawat akhirnya apa dititip di panti jompo ayo mamah papah ke panti jompo teman mamah papah banyak di sana biar mamah papah main di sono sama teman-temannya bu bu Ibu tinggal di panti jompo pakai AC, makan disiapin, tempat tidur kasur bagus, mau nggak? Ada AC-nya, tempat tidur bagus, temennya banyak, makan disiapin, mau di panti jompo. Walaupun ber AC, walaupun di sana banyak teman, walaupun di sana luas ada halaman, tapi lebih nyaman tinggal di rumah sendiri bisa kumpul sama anak, sama mantu, sama cucu. Betul nggak? Bayangkan berapa banyak anak yang punya harta tapi tidak punya akhlak. Anak yang punya kedudukan tapi tidak punya kemuliaan kepada orang tua. Justru di dunia sudah menyakiti kedua orang tuanya. Na'udhu Itulah kenapa walimah ini diadakan supaya nih kita semua ikut mendoakan Azril ini yang hadir ribuan orang yang hadir banyak masa sih satu orang dari diantara ribuan doanya nggak ada yang diijabah ya ini kan ahli-ahli bangun tengah malam ini ya tengah malam bangun ya ngapain ki ih I ih tipis bagus deh daripada ngompol ya ini ribuan yang hadir masa ketika doa tadi dipanjatkan untuk Azril tidak ada satu yang mustajab nggak yakin saya jangankan ribuan yang mustajab satu saja di ijabah udah mencakup dan mencukupi untuk semua yang hadir Masya Allah kenapa penting doa Sebab doa itu senjata orang beriman Mampu menembus langit Mampu menembus apapun yang menjadi harapan Bahkan sesuatu yang tidak mungkin kata orang Tapi kalau Allah berkehendak pasti terjadi Betul? Innama amruhu Iza arada syai'an Ayyakulalahu kun Nabi Musa Berangkat Sampai di tepian pantai lautan luas tidak ada kapal tidak ada perahu tidak ada jet apa itu ski jet ski nggak ada apa-apa semuanya kosong kendaraan apapun bentuk yang ada di laut yang dibawa nenek-nenek aki-aki anak muda anak-anak laki perempuan sampai di pinggir laut Orang semua bingung mau lari kemana, mau pergi kemana. Sementara di belakang sana sudah terdengar suara hentakan kuda, Fir'aun dan seluruh pasukannya. Debu-debu pasir sudah berhamburan terlihat. Kalau pakai akal, mau kemana Nabi Musa lari beserta dengan seluruh umat Bani Israel yang ikut dengannya. Maju ke laut, waduh, nenek-nenek tenggelam, kagak mati ngambang. Bayangkan kalau ibu bapak saat itu ada bersama dengan Nabi Musa. Ayo, tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mengatakan. Inna wahai Musa pasti kita akan tersusul kalau udah tersusul pasti kita akan dihabisi ibarat pelem Dono maju kena mundur kena maju tenggelam mundur disiksa harikamana ha ah. ah. itunya atau orang suka bumi ya hari kammana maneh ah. Orang Jampang Surade bilang, Ari Kamana? Bukan Hah? gitu. Arek Kamana. Arek! Arek bukannya orang Jawa Timur. Arek, Arek, It, Surabaya. Itu. itu Arek. Nah, makanya belajar Sunda sama saya. Oh, ya, Ari Anjen Taimana. Ah Taimana? mana? <laughs> ngomong Jorok. Mangga payung, Hujan. <laughs> Mangga. Ini kok kayak Pandung Udang Dutan, ya? Iya. Ini kan sekali ya. Ada lampu-lampu ininya. Kayak Bagus. Lagu. Saya paling seneng sama lagu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Oh, ada lagu berat itu. Lagu apa? Oh, itu saking beratnya lagu uh, judulnya berat banget. Apaan? Itu yang kesana kemari membawa alpamat. <laughs> berat itu alamat. Oh alamat. Alpamat dibawa. Tapi ada lagu Rita Sugiarto yang ngajarin kita hamil lagi hamil lagi. Wah, lagu Al apa itu Beranak ya? Ada beranaklah saya berangkatlah saya. Iya. Ari-ari di jalan. Hati-hati di jalan. Salah lagi. Jadi ari-ari. Males. Ya. Ini arek-arek arek arek ke mana? Arek ke mana? Mau kemana coba kondisi saat itu? Bingung. Tapi Nabi Musa tidak bingung dengan kondisi apapun karena ada Allah, ya. Betul nggak? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin Sekali-kali mereka Fir'aun dan pasukannya tidak akan mampu menyusul kita Apalagi menangkap kita, apalagi menyiksa kita Walaupun depan di lautan, walaupun suara kuda hantakannya sudah terdengar Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Kalau Allah sudah bersama denganku, saya hadir. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti Allah akan menolong. Pasti Allah akan memberikan solusi kepada hamba-hambanya. Ibu jangan putus asa walaupun seorang petani. Siapa tahu besok anaknya jadi bandar beras. Amin gitu. Bapak walaupun jadi nelayan saat ini, jangan putus harapan. Kalau didoakan, siapa tahu anaknya besok jadi bandar ikan. <guluh> Berapa banyak Orang takut dengan masa lalu ternyata punya masa depan yang cerah. Ya, ada doa yang menjadi kekuatan kita walaupun hidup di desa, walaupun kita hidup di kampung, walaupun kita hidup ada di nun jauh di ujung dekat samudra Hindia. Wow, <laughs> amazing! Dua kali bolak-balik, insya Allah, empat kali muntah. Nggak <laughs> gitu, mah. Nggak eh, gitu, Ustaz. beneran. Nah. Kenapa orang Jakarta nyari hiburan nah. itu muntah? Kenapa ya? muntah? Bayar lagi, iya tuh. Pergi ke Dufan, Pak Ancol, naik kora-kora. naik Halilintar. Ha -ha. Itu cuma mau cari muntah kalau ke sini ke sini alhamdulillah udah bolak-balik aja pelabuhan ratu sini insya Allah empat kali muntahnya <guluh> nggak gitu tapi saya paling senang sambutan tuan hajatnya uh -uh. aku baik-baik di sini mah subhanallah baru saya ke sini aja mana kopi mana rokok mana jeruk banyak mana apel banyak mana belum. ada ah Belum. lah iya mana ini ya lo <guluh> tuh ya gue pikir serius gue pas lihat ya mana, mana Ya mana ini? Ustaz dianggap togek. Di dalam tog di dalam. Ustaz anggap tongeret, Ya, ya. Padahal kita udah doang mudah-mudahan hajat, begitu pulang Mama saya kosong lagi aja. Paham udah sama-sama dewasa. Ya Allah, TST masa mesti diminta. Enggak, <laughs> saya mah gak ngarep ya. Enggak. Ya udah tua masa saya hmm. yang ngerti. <laughs> Ya maaf ini mah maaf saya mah bukan Maaf ya, maaf ini. ini. Ini mah maaf ya. Maaf ya Kang Ujang. Ini mah jangan dianggap bercanda ya. Serius. Ah? <laughs> Enggak, ini acara sunat. Ya, sunat itu menurut versi saya sebelum ngaji lagi ada S U N A T. Ada artinya S U N A T. Oke, S. Siapapun sudah kewajiban laki-laki dipotong ujungnya. U untuk kesempurnaan nanti sholat dan ibadah. N. Nah, kalau udah disunat pakai sarung, pakai celana batok. Iya benar, anak gue juga gitu tuh, iyi, Sultan tuh, baru disunat pakai celana batok. Apabila orang udah pada dateng, mm -mm. sarungnya angkat. Oh gitu? Iya. Apa tuh tujuannya? Te, tongolin. Amplop oh. mana amplop? Tongol. Tongolin. Lah, nah, Ajril dapat 10 juta, Mualim. Ajril dapat 10 juta iyi. dikasih amplop sama tamu undangan. Modal nongolin doang. Modal nongolin doang. Lah coba, haji. <laughs> lah, lebih 10 juta. Yang ada di bawah rumah sakit jiwa, Pak. Ah, 10 juta, Pak gitu. Ah, gitu. Pakai sarung, Pak Biar kayak Adril ya. Aduh, ya Allah. Tapi Adril luar biasa. Dari umur 4 tahun, Adril udah bisa ajar. Pinter dong. Oh, pinter aja. Karena belajar agama, diajarin orang tuanya. Asal pagi aja. Ah? Asal siang aja. Ajan apa itu? Ajan, kadang cebu, kadang dua ebu. Ya Allah, itu mah jajan. Oh, jajan. Ngaji ah, lagi ya, ngaji lagi ya. Sampai di mana tadi? Nabi Musa ya. Betul. Apa yang terjadi ketika beliau menadah kepada Allah, ya Rab, itu kan rasanya nggak mungkin, Pak, bisa selamat. Nggak ada perahu, nggak ada kapal. Mau lari kemana Tapi ketika memohon kepada Allah, apa yang tidak mungkin bisa terjadi? Ketika orang semua bingung, ketika orang semua bimbang, ketika orang semua berpikir apa iya, apa mungkin, apa bisa, Nabi Musa dengan santai menjawab tenang aja ada Allah kalau ada Allah urusan beres apa yang terjadi fa'awahayna ila Musa anidhurib bi'asakal bakat dan Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut apa yang terjadi Fang ila Musa terbelah menjadi dua lewatlah Nabi Musa beserta Bani Israel selamatlah mereka dengan izin Allah subhanahu laut terbelah dipukul dengan tongkat ayo ibu bapak mau nyoba nggak tuh di laut dekat laut dari sini bawa tongkat ya bawa tongkat pukul tuh laut jadi apa bu ibu jadi stres kata orang ini akibat kelamaan covid dipukul-pukul kayu ada pancingannya kagak talinya kagak jeroan kagak umpan kagak dikeplak keplak 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 kebelah kagak di bawah satpol pp. Bayangkan, laut terbelah pak dengan satu pukulan tongkat. Doa mampu menembus apapun yang diinginkan. Kalau laut saja bisa terbelah, apalagi cuma sekedar menginginkan anak sukses, bahagia, jadi orang kaya. Ket... Ket... Allah Maha Kaya, Allah maha berkuasa, Allah maha segalanya. Kita minta sama orang kaya, pulang dikasih. Nggak minta kadang diberi, apalagi kepada zat yang selalu meminta kepada hambanya. Udu uni, udu uni. ayo minta, 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 minta. Kalau saya mah nggak berani ngomong begitu di sini, ayo minta, pulang saya. Lah kebanyakan yang minta, tapi Allah, ayo minta, minta, minta. Mau apa? Eh, nah, saya bilang apa? Begitu minta, minta air. Haa, Begitu aduh. minta jeruk. itu, padahal nggak ngomong jeruk, enggak. padahal nggak ngomong anggur, Atau. padahal nggak ngomong air, keluar akhirnya jeruknya, jeruknya Anggurnya. coba. Cuman mohon maaf. Uh -uh. Ini mohon maaf Pak Hajat. Emang Pak Hajat belum lihat Ustaz minum air putih makan jeruk malam-malam mules. Ya. E Emang nggak ada kue apa? Ya kan kalau kata Kang Ujang ntar juga dibelokan sono keluar lagi. Ya ini mah mohon maaf ya ustadz juga kali pengen susu ah ah masa air putih doang ini nggak dianggap jadi ustadz dianggapnya dukun sembur kan? Saya itu nggak demen susu. Oh demen susu. Tapi saya suka teh manis. Teh manis. Teh. Teh, teh manis. Ah, ah, teh ada teh manis. Oh, gitu. Jangan sampai salah ngomong. Banyak ini hand -hand uh. hand -hand -hand -hand. <laughs> Bahaya, bahaya. Bayangkan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kalau saudara mau berdoa. Maka jangan putus asa, apapun latar belakang ibu dan bapak, minta sama Allah, Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan soleha, yang dia sayang, cinta kepadaku dengan sepenuh hati dan jiwanya, Ya Allah, jadikan anak-anakku sukses, bahagia, dunia akhirat, minta Bu, biar anaknya pada kaya, minta, minta, minta beneran jangan malu-malu sama -malu Allah mah minta minta apa aja urusan dunia urusan akhirat minta kedua-duanya sama Allah mumpung ibu nih mustajab mumpung bapak mustajab kalau udah nggak ada ibu bapak kemana lagi keramat anak ini kelak nanti kalau ibu bapaknya sudah tidak ada itu kan keramat hidup bagaimana kalau lagunya bang Haji Oma gimana hafal nggak yo bang? apa Haji Oma pinter Hah? Saya tahu karena saya di Depok deket sama Bang Haji Oma. Bener. Bang Haji Oma, Pak Hajat, apa aja jadi lagu ribut nih. Misalnya kayak kayak Pak Ujang sama istri ribut. Istrinya minta sejuta. Iya. Pak Ujang cuma ada tujuh ratus. Bang Haji Roma Irama jadi lagu. Ah? Istrinya minta sejuta. Dia jadi ada, inspirasi. Iya. Dia, dia, ada tujuh ratus. Iya. Lagu apaan? Tuh, tujuh ratus. 700. tujuh ratus. Tujuh ratus. tuh, tuh. Tujuh ratus. Eh boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat pasti ada balasannya. Tah, tujuh ratus. Tah, tujuh ratus. Tah, tujuh ratus. Tah, tah, tah. Haji Omak pintar, Iya, iya. Makanya anak-anak mesti -anak cerdas, bener ya? Betul. Haji Omak ngeliat orang nebang pohon pisang. Tah, uh -huh. nebang tanggal cau Caw, itu, itu tadi lagu. Pisang? Itu tadi eh, apalah? Lagu dari, apa? Lagu. Jangan ditebang. Jangan ditebang pisang punya orang. heh, jangan ditebang. Oh, Haji Oma. pinter Pintar Haji Iya kan? Terus lagi? Lagi ngebut bawa mobil Haji Oma. Karena pinter anaknya di sekolah oh, pas, gua. pas mau ke Anu, ke sini nih? Iya. Lagi bawa ke, mobil. Ke Jampang. Iya, ngebut. Karena gajuk-gajukannya bagus. Begitu ada motor, bus nge ngerem ngedadak. Jadi hmm. lagu. Lagu apaan? Rem tangan. Rintangan selalu pasti ada. Rintangan. Oh, rintangan. Aji Oma punya temen. A -a. Haji Aji Tatang. Aji Tatang. Tukang tenda. Iya. Jadi lagu. Lagu apa? Dangdut. Aji Tatang. Ha. Tang 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 Dangdut. Aji Tatang. Masya Allah. Panjang umur Aji Oma Irama ya. Aji Oma itu lagu keramat bagaimana yoga yang penting saya nggak mikirin keramat jeruk udah dapet ada bayangkan itu ya bu bu doain ya mumpung nih keramat anak-anaknya masih ada masih ada bapak masih ada ibu anak-anak juga jangan malu minta doa sama orang tuanya kita nggak pernah tahu loh kapan itu doa di ijabah maaf ya saya mau cerita Bapak Ibu saya udah nggak ada. 2001, 2021 maksud saya kemarin tanggal 11 awal kemarin barusan ibu saya dan ayah saya. 2021 tanggal 11 Juli ibu saya wafat. 2021 tanggal 16 Juli 5 hari setelah kewafatan ibu ayah saya wafat meninggal dunia. Udah nggak ada lagi orang tua. Biasa kita minta doa, minta ridho tiap pagi Sore kapanpun pergi cium tangan pamit kembali mau bikin informasi cium tangan kembali minta ridonya udah nggak ada lagi saya nggak punya abang saya nggak punya kakak saya yatim piatu yatim piatu ini mungkin kalau di sini ada paket tanah murah boleh dikasih sama yatim piatu ini <mulai> ya kan kalau yatim yatim kecil kan paketnya emang... waper nastar, astor cukup, buku-buku sama alat tulis kalau yatim tua begini mah jangan dikasih waper ya. bayangkan coba udah nggak ada, sedih aduh, kalau boleh kembali tapi kan nggak boleh kita bilang begitu semua udah takdir semua udah garis, semua sudah menjadi jejak kehidupan yang harus saya lewati, harus saya lalui bayangkan remuk redam hati padahal dua tahun kurang lebih setahun lah waktu itu ya setahun setengah karena memang saat itu ppkm kan memang ada ya ppkm pengurangan pendapatan kiai dan mubalik sehingga kiai banyak amanggung mubalik pada di rumah aja tukang tenda ini tukang son hampir pada jual jualin semua tenda sama tapi alhamdulillah selamat lagi selamat lagi insyaallah covid cepat selesai amin ya robbal saya temenin tuh ibu saya, saya temenin ayah saya ke rumah sakit. Saya kasih makan, saya suapin, saya berikan vitamin, saya mandikan, terus saya pijitkan. Sesuatu yang dulu susah, sulit karena waktu saya banyak keluar. Tapi pas covid kemarin seperti Allah ingin memberikan kesempatan saya. Satu tahun Matt, satu tahun kurang lebih kuberikan engkau kesempatan rawat ibumu, rawat ayahmu. Berikan dia yang terbaik, kasih dia senyum yang indah. Masya Allah Tanggal 11 ibu saya masuk apa, ke rumah sakit itu Satu minggu sebelum tanggal 11 Diduga katanya covid Ayah pun demikian Karena mungkin dekat-dekatan Jadi tertular Tapi Masya Allah ya Ini mah jangan diikutin ya Ini mah saya gitu ya Terserah sih mau diikutin mau enggak Tapi saya enggak, enggak, enggak berani nganjurin Karena covid itu memang berbahaya Apalagi pas delta-deltanya <tuh> Masya Allah Pernah ke delta enggak ente? Uh, kalau ke Delta belum. <laughs> Istri saya kena corona tetangganya. Iya, <laughs> itu bener emang. Uh, elah. Hilang semua penciuman. Mm Hilang -hmm. semua rasa. Mm. Lah, sampai makan lengkeng gak ada rasa. Iya. Makan permen gak ada emang rasa. Emang begitu. Pas saya lihat lengkeng belum dibuka, permen belum dikupas. Ben, itu namanya kena virus rasain lu. <laughs> Tapi gara-gara corona saya oh. paling senang. Kenapa ya. melihat istri saya usahanya luar biasa maju, masya Allah. Apa aja jualan laku jadi inspirasi, apa aja jualan jadi laku? inovasi, motor laku, kulkas laku, lemari laku, mobil laku, sampai sertifikat laku. Lalu itu mah orang punya duit, semua dijual jualin. Istri saya pinter nyari duitnya. Oh ya, <laughs> jualan? Enggak jualan, kerja ngantor enggak apaan istri saya mah pinter nyari duitnya sampai yang diselipin sama saya di sini ketemu sama dia makanya saya paling sayang sama istri Mualid insya Allah kemana-mana istri saya saya gandeng Uish. contoh saya nih mohon maaf nih istri saya kemana-mana saya gandeng ha -ha? ke mall saya gandeng ke pasar saya gandeng romantis enggak bukan romantis kalau dilepas mah belanja mulu la, dia dia la, la, makanya ntar nih kalau begitu pulang dari sini kan dia tahu saya dapat duit saya piting Enggak kemana-mana iya. <tuk tuk tuk> Lo. Aduh ya Allah ya Karim Bu Terusin nih terusin Akhirnya Tahu ayah ibu Diduga covid Saya waktu itu nggak mau Pakai APD ya Alat pelindung diri Tapi saya pakai masker Saya khawatir kalau ayah ibu saya itu Tersinggung itu, itu saya paling takut itu Paling takut Dokter telepon Pak Ustadz, kita kirim ambulan, saya bilang nggak usah, biar saya antar saja pakai mobil. Saya yang nyupir, saya yang jaga. Kenapa? Takut sedih hatinya. Nanti dia nggak lihat, ini anaknya apa astronot, dia bingung. Bapak tutup semuanya. Takut saya, beneran. Takut. Saya mah covid, jujur, takut. Apalagi delta kemarin, itu kan nyerangnya cepat banget. Bahkan sangat mematikan. Siapa sih yang nggak takut mati? ninggalin anak tiga masih kecil-kecil mana bini muda banget lagi <tuh> yoga nih yang gak pernah ke rumah saya bisa tiap hari ke rumah uh, uh, untung selamat gua gak jadi datang dia tiap hari kebahayaan takut takut sama mati mah takut bukan soal takut kapanpun ya pasti mati tapi apa yang udah kita siapin tapi saya lebih takut lagi saat itu kalau ibu bapak saya tersinggung sakit Gores hatinya. Orang tua sehat aja banyak ngambeknya. Sehatnya orang tua banyak tekukannya. Banyak tersinggungnya. Apa lagi sakit? Itu pikiran saya tuh. Tapi saya ingat apa yang Nabi sampaikan. Entawa malu kali abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jangankan harta nyawa kita saja milik orang tua kita. Artinya, kalau cuma sekedar duit, sekedar beras buat orang tua mah, jangan pelit dulu. Orang tua kita nyawa, dia kasih kok buat kita. Kalau ada pilihan anak atau ibu yang wafat, ibu pasti bilang, "Biarlah saya yang meninggal dunia, asal anak saya selamat." Kenapa, Bu? Sebab utang saya banyak. <tuh> Lumayan <tuh> kalau meninggalkan ya, ada yang bayarin gitu. Bayangkan. Takut, tapi lebih takut kalau orang tua kemudian hatinya sakit. Saya bawa, nanti emak saya duluan, baru ayah saya. Sampai dokter bilang, Pak Ustadz, saya khawatir sama Pak Ustadz. Pak Ustadz pulang dari sini, swab, swab ya. Wah bukan cuma swab, PCR. Seminggu tiga kali, swab tiap hari. Demi orang tua itu, bolak-balik, bolak-balik ini hidung nih saya nggak tahu nih masih ada pencegahnya apa enggak tembus kayaknya ke mata hidung saya ini tiap hari PCR program colok rongga rongga hidung rongga mulut colok terus itu setahun lebih bayangkan coba tes 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 nggak apa dah Subhanallah ya Subhanallah sampai kini hari Allah sehatkan saya padahal begitu dekat jarak saya dengan emak bapak saya saya usap saya cium saya kecup Kenapa? Kalau ini ada kesempatan hidup, hari ini jadi cerita apa yang saya lakukan. Tapi kalau kemudian ayah ibu saya wafat, mungkin ini kecupan terakhir saya. Mungkin ini belayan terakhir tangan saya. Mungkin ini adalah belayan ayah saya kepada saya yang terakhir. Ya Rabbana, naik ke atas. UGD, ICU, lanjut ke air. Apalah itu namanya yang lebih gawat itu sampai di ventilator dengan izin Allah ayah saya wafat di malam Jumat padahal sebelumnya waktu itu ada obat yang terkenal bagus katanya tapi mahalnya minta ampun namanya gamaras itu dari sel-sel darah manusia yang disaring sedemikian rupa itu kalau normal harga satu ampulnya cuma 6 juta tapi hari itu harganya mencapai 60 juta ayah saya butuh 23 ampul kalikan 60 juta kali 23 berapa duit? 1, sekian M. Iya. Bu. Bu. Halo adik-adik. Adik-adik emaknya nih, udah mulai begini nih. Ya, bapaknya udah mulai A -u -a -u -a -o. Kata dokter, adik-adik kayak nih duitnya banyak. Adik. Keluarin duit. Nih bapaknya nih butuh obat. Harganya segini. Kira-kira adik-adik pilih ngobatin hmm, orang tua apa doa? ya yang terbaik aja dah ini banyak anak-anak kadang-kadang ngelihat orang tuanya sakit, doanya sih simpel yang terbaik aja dah, itu di hati kecilnya jangan-jangan, ya biar mati aja cepet dah biar dapat warisan, ya diobatin belum tentu sembuh, sehat juga nyusahin warisan malah tambah abis, nah belum lagi ngurusin warisan, awas hati-hati hati-hati orang tua kalau anak sakit, nggak ada yang terbaik ngomongnya ada nggak? Ya yang terbaik aja dah buat anak saya. Nggak ada. Ya Allah, sehatkan. Sehatkan ya Allah. Sehatin. Kalau boleh tuker sama nyawa saya. Tambahin nyawa saya buat dia. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau anak, bapak emaknya sakit gimana? Ya, ini udah susah ini. Udah susah ini bang. Bang, ya, ini udah susah ini. Udah menggap-megap. Ya. <hah> udah susah. Anaknya malah update status. <hah> Lagi ngeliatin bapak sakit nih sob. <hah> Parah, bukannya diobatin. Iya, udah susah ini. Makanya nih. pentingnya anak pesantren. Iya. Kayak saya, walaupun pelawak, tapi dulu mondok di kobong, matrol, bagian masakin santri, boleh tes. Mantap. Mau pengen suara ustadz siapa aja, saya bisa. Bukan saya sombong, maaf. Kalau sombong, saya leher saya kaku. Waduh. <laughs> pengen ngetes suara Ustad yang ada di mana, yang ada di tv. Asal jangan beliau saya malu. Iya ada, Pe ada saya di sini. Pengen ustadz siapa? Ustadz Kapa? siapa emang? Yang yang ada, sampai yang udang ada saya bisa. Ustad Nur Mulana masih ada A tuh. <laughs> Pak Haji pernah ngundang? Alhamdulillah saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh, jamaah. Bisa, saya. Pengen ngundang ustaz siapa lagi? Eh, ngundang ustaz. Pengen suara ustaz siapa lagi? Ayo. Yang ada, yang udah ada, saya bisa. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, ini kan beliau Masya Allah. Mohon maaf. Almarhum cuma raga. Tidak pernah ada kata almarhum untuk warisan ilmu yang bermanfaatnya. Makanya punya anak, masukin pondok pesantren. Bisa punya ilmu bermanfaat. Suaranya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tatkala kalau kita berbicara masalah atasan dan bawahan di mana di zaman sekarang ini sementara yang di bawah merintih kesakitan di atas teriak kenikmatan betul masih banyak janda ini janda bukan <laughs> lah bening amat ini Ma. apa kabar Bang Kiwil sehat <laughs> Kiwil jadi anak itu ya. harus punya ilmu eh, ya? Betul. Nah saya pengen nanya, ya. anak itu kalau supaya punya ilmu ajarin sholat dong? Iyalah, termasuk kan sholat itu bagian paling penting dalam hidup yoga. Karena dia bakal pertama dihisap dari sebelum apa yang akan dihisap amal-amal yang lain. Tuh, Adril mana Adrilnya? Adril lagi istirahat. Lagi istirahat. Lagi tidur. Tapi, tapi boleh nggak kita nyuruh orang sholat? Bagus. Nyuruh orang sholat boleh? Cakep. Dosa. Dosa dari mana? Ya pahala nyuruh orang sholat dosa bagus amar ma'ruf nyuruh orang sholat dosa dari mana sih lu? Lah, orang lagi sholat lagi husuk rakaat terakhir bang bang beliin rokok ke depan lah nggak boleh nyuruh orang sholat mad dosa kalau mau nyuruh begitu udah assalamualaikum assalamualaikum bang beliin rokok ke depan baru boleh iya hmm. enggak bener-bener, Untuk ini bener juga ente. Sholat pakai celana, mohon maaf. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Pakai sarung aja boleh. Nggak, boleh? nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bila sholat masa lagi husu pakai celana. Waladolin omi. Nggak boleh. Eh. Kenapa, Orang kalau sholat heeh uh -huh. Dia bermakmum Dengan imam peci boleh, Maksudnya? Enggak? Maksudnya? Iya. Imamnya peci. Imamnya peci. Iya. Pecinya warna peci nih, hitam putih. Oh. Imamnya peci hitam, hitam. Boleh? Ya, boleh. Enggak. Kok enggak? Enggak boleh. Lah, imam peci hitam boleh. Enggak. Emang apa? Tuh. Imamnya. Hmm. Peci peci putih. Iya, peci hitam. Imamnya juga misalnya. Boleh itu. Imamnya peci hitam. Oh. <laughs> Ustad ke bawah ngeheng mau pi hitam mau putih kagak boleh imamnya peci kita bicara masalah pikih mohon maaf ini mang ngaji kemana aja yang penting dp udah masuk nggak bisa kembali lagi <laughs> maaf ya Pak. ya ya gak bisa lah udah udah abis ya bagaimana baik akal akalan buat cari dp motor mio saya nih mohon maaf A -a. lagi jalan mau berangkat sholat ke masjid ya kita lagi jalan cikik 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 ada teh ayam nah tajaman mana tai ayam sama duri duri loh tai ayam duri nusuk gimana nih eh kalau duri mah cike 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 cik. ada duri ah cabut aja berangkat aja sholat sah tapi kalau tai ayam saking tajamnya cike 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 cik. apa nih tai ayam ya allah ember mana ember air sampai <laughs> gini kadang-kadang jalan sampai gini ya hele tai ayam sampai begitu ada hal jalan kita aja apa-apa <laughs> lagi diseret itu saking tajamnya <laughs> Maaf ya Pak, yang diundang orang PA. Saya maksudnya. Ya lah, eh sini sini sini. ngomongin sholat saya jadi jadi keikutan anu ini. Apa namanya jadi nyamber nih. Ini ada ente pernah belajar fikih? Woi ya. Najis ada berapa? Mugolado, mutawasito, mau apa mau apa kayak ada. ada? Nah nggak percaya. Di ustadz nggak ngaji. lah saya sapinah, jurniah, pokoknya. Apalagi? Jurumiah mau urusan nahu, ngapain lu jadi? Iya, jurumiah nahu, bulat <laughs> digoreng goreng, nah, nah. Tahu. Oh, tahu. Iya, jadi ini ada najis apa tadi? Mughulago, iya, terus mutawasid, mutawasid tuh terus. Oh, apa, apa? dari yang berat, yang ringan kan, sampai yang sedang kan iya. begitu tuh. Nah, ini ada najis anjing termasuk apa? Mughulago, mughulago. Singkat cerita, saya punya teman udah ambil wudhu dari rumah mau ke masjid ya ya udah ambil wudhu nih nah. sampai di tengah jalan ketemu sama anjing Hah? anjing jilat kakinya bagaimana hukum teman saya yang sudah wudhu najis munggul ado hmm. salah bersihin pakai tanah kagak usah pakai kembang kagak perlu pakai air mau ngapain setim nggak usah ribet air. banget lah dosa kagak najis enggak memang bagaimana lah itu kan anjing jilat kakinya sendiri Kenapa jadi teman saya yang repot pakai di setting segala? <San> Maksudnya lah makai dengerin teman saya udah wudhu mau ke masjid di tengah jalan ketemu anjing, anjing jilat kakinya. Bagaimana hukum teman saya? Terusin aja ke masjid. <San> 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 Ayo terus makanya kita kalau menerima informasi itu mesti apa sekarang ini kan zaman banyak hoax iya. banyak berita palsu iya. atau kemudian kalimat-kalimat yang dipotong-potong ini iya. mesti hati-hati nggak itu masalahnya anjing di mana itu anjing ah yang... anjing siapa itu ngeri banget <tuh> nih saya balik iya. lagi ada anjing ah, Se sepuluh di atas mobil truk mobil truknya lagi jalan mulai loncat dua tinggal berapa ngapan salah ilmu pasti matematika? tidak tidak 10 kurang 2, 8. Ah, tidak bisa. Oe, tidak. bukan mau itu jawabannya. Oh, jangan begitu. Iya. Iya. Oh, lugi. Ada anjing 10 di atas mobil truk loncat buat tinggal berapa? 8. Tinggal 10. Kok bisa? Lah kan loncatnya di situ juga. Lillahi. <laughs> loncat di tempat. Aduh, Masya Allah nih. Yoga emang pasti ngundang lo ya. Mohon semua orang. Doain. Saya, makanya subscribe Kombes TV official. Subscribe. <laughs> Ya, doain saya sama Ustaz Somed izin Pak Hanya. Ya. Besok hari Selasa kita mau berangkat ke Malaysia. Mm, -mm. Doain ya pesawatnya pulang pergi lancar. Amin. nggak ada delay, enggak ada hambatan. Alhamdulillah. Saya juga dapat undangan hitanan di sana di kedutaan besar Malaysia bareng Ustaz. Iya. Iya. Itu anaknya Perdana Menteri ya. Apa apa cucunya ya? Bukan. Apa kita diundang? Upin Ipin. Ya Allah. Jangan Upin Ipin. Kita ngaji dulu Malian. Ya. ya, baik. Ini mulai mulai turun lagi nih. Hete ketawanya ketawa kelambat Masih kuat ya? Masih kuat ya? Ah, apa yang terjadi saat itu? Waduh, ini jam berapa ini? Rasanya sudah kayak kode ini ya. Hah? Dikasih kesempatan tadi hujannya reda, sekarang udah mulai turun jam 11 udah ini. Kurang Wah, udah gede udah. Ah. Oh, udah satu jam udah barang udah. Belut putih, lindung putih di lubang loncat di lojer reor, pasak bumi arek medal proek brocol proyek lah itu mah doa beranak susah udah hujannya udah cakep tadi di geser oleh Allah ya sekarang turun lagi mudah-mudahan tanda rahmat di akhir daripada tausiah kita berdoa mudah-mudahan dijawab. bitnya til gobul wal husul walitamami kulli wal ila hadratul rasul al-fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yang bikin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'am ta'alayhim Ghairil alaihim alayhim Waladhalin Amin Rabbul firli wali Amin Bapak Ibu Terima kasih banyak ya Atas segala perhatiannya Satu jam kurang lebih kita bersama Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik, akhlak yang kurang berkenan. Dilihat ibu dan bapak semua. Wallahul ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Salmed yang sudah memberikan tausiahnya singkat, padat namun penuh dengan manfaat. Ini karena sudah turun rahmat dari Allah. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan, kelakuan saya yang kurang santun acara malam hari ini jangan bubar dulu ibarat kunci kita mau pulang ke rumah nggak pegang kuncinya itu rumah nggak bakalan kebuka begitu juga begitu juga acara kalau tidak ditutup dengan doa oleh sebab itu mohon izin mohon ikhlasnya yang baca doa oh, langsung dari malim kan ya doa, tutup. Ah, jangan saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagi li jalali wajhika al wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Ya Allah, Ya Tuhan kami yang maha pengampun ampuni segala dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa tetangga-tetangga kami dosa kawan karib kerabat serta saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat yang masih hidup maupun yang telah wafat Ya Allah Ya Azim Ya Karim Engkau yang maha agung Engkau yang maha mulia muliakan kami di dunia muliakan kami di akhirat angkat derajat kami Ya Allah dengan ilmu dengan iman dan dengan akhlak Ya Allah Ya Hafiz Engkau yang maha menjaga-jaga dan lindungi kami semua serta keluarga Angkat segala penyakit kami Ya Allah sehatkan dan sembuhkan kami Ya Rabb Ya Allah jadikan anak-anak kami Anak-anak yang soleh dan salihah Yang taat kepada engkau Cinta pada Rasulmu Berbakti kepada kami Kedua orang tuanya Ya Allah lembutkan hati mereka Cerdaskan akal mereka Muliakan akhlak mereka Senangkan bahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka anak-anak yang telah menjadi syafaat untuk kami menyelamatkan kami di dunia dan menyelamatkan kami kelak di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terkhusus kepada Ananda Azril Rafiq Syahputra. Putra, jadikan dia anak yang soleh, yang berbakti pada orang tuanya, yang bermanfaat hidupnya bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, berkahi Bapak Ujang Firman Shah dan Ibu Eti Supenti, Jadikan segala apa yang diusahakannya kau berkahi ya Allah, kau rahmati ya Allah, jauhkan mereka dari kerugian, jauhkan mereka dari kebangkrutan, sukseskan segala usahanya, banyakin rezekinya sehingga bisa terus berbagi kepada siapapun dari makhluk dan hamba-hambamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Razak, kau yang maha memberikan rezeki, anugerahilah kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang manfaat yang kau berikan dari pintu mana saja yang kau hendaki Ya Allah wafatkan kami semua husnul khatimah dalam keadaan taat ibadah dan kau ampuni dari segala dosa dan maksud. Ya Allah tempatkan kami kelak di surga mu bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana gfir lana wali walidina warhamuhuma kama rabbawna sigara. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin qabul amin ya allah ya rabbal alamin baru saja sudah sama-sama kita ikuti penutup akhir acara yaitu pembacaan doa Semoga keluarga besar Bapak Ujang, Firmansah dan Ibu Eti seperti dan tentunya putra putrinya adik Aziz dan adik Devita mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur dan banyak rezekinya dan bisa bermanfaat untuk lingkungannya bisa jadi kebanggaan bangsa Indonesia dan bisa jadi kebanggaan agama kita agama Islam Pak Mumung juga beserta Ibu mudah-mudahan punya cucu yang soleh dan solehah yang bisa jadi kebanggaan kakek neneknya. Air kata saya juga PNS mundur diri mohon maaf lahir batin apabila ada tutur kata yang kurang sopan kelakuan kami yang kurang santun terima kasih semua kejajaran keamanan sipil maupun militer dari banser pemuda pancasila polisi dan eh, TNI nya juga semuanya tanpa terkecuali panitia atas nama keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih air kata saya juga PNS mundur diri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh